Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Okey, episod hari ni adalah episod yang ke-244. Special hari ni untuk untuk minggu kemerdekaan lagi ya. Yes, Alhamdulillah. Menu apa pula hari ni Kak Zaidah? Agak-agaknya tu dah nampak dah ni ya. Ni ha. Okey, assalamualaikum mesti, semua. Okey. Mesti siapa yang biasa mesti tahu ya ni kuih apa. Kuih apa ya? Alright. Okey, dan juga di Facebook ni siapa sebab kita dah ada title ya. So boleh you all dah boleh tahu apa dia untuk hari ni. Seperti biasa. Di Facebook ya, di Instagram tak tahu ya. Di Instagram okay. Masih belum. Okey, seperti biasa kita memberi sedikit lagi laluan untuk rakan-rakan kita yang lain tune in bersama kita dan kita mulakan. Sikit lagi. Minta like, love, share dan komen ya. Love banyak ya. Supaya boleh kita share lagi dengan ramai viewers di sana lah, di luar sana ya. Okay, minta love. Alright, ramai yang memberi salam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada yang memberi salam. Alright Kak Zaidah, ramai dah ni. Kita mulakan Jom Masak dengan Kak Zaidah. Okay, jom. Alhamdulillah. Assalamualaikum buat semua ya. Okay, now hari ni Kak Zaidah nak tunjuk buat kuih Chinese ya. Ataupun nyonya pun adalah ya. So hari ni actually resepi ni Kak Zaidah belajar tahun 80-an ya, early 80-an bersama dengan Dah Arwah ya, cikgu saya, Arwah Kak Intan. Hari tu saya ada mention about resepinya, saya misplace, saya tak tahu mana ya, sebab banyak sangat dan dah bertahun-tahun lah ya, mungkin terselit kat mana-mana, saya tak dapat jumpa sampai sudah until ada satu viewer daripada Singapore, nama dia Puan Zabeda. Kalau tak silap, Zabeda ya, dia message kat Zaidah. Dia kata dia seberguru dengan saya. So, dia pun belajar sama dengan arwah Kak Intan. Jadi, dia bagi saya resepinya. Minta kita kongsikan bersama. Ya. Cuma Kak Zaidah olahkan sedikit daripada originalnya. Ya. Okay, thank you so much Puan Zabeda from Singapore. Kita sama-sama berguru ya. Mudah-mudahan arwah Kak Intan juga mendapat manfaat daripada apa yang kita cuba ketengahkan ataupun kita ajar tengah hari ni ya, supaya ramai dapat berkongsi resipi ni dan mudah-mudahan ada yang dapat berniaga ya dengan resipi ni. Jadi berterusan insyaAllah ya. Okey, bahan-bahan untuk angku kuih ada. Okey, resipi kita tengah hari ni. Okey, sejak saya ni tengah panaskan kukus ya. Resipi kita tengah hari ni, kita tak mention pun resipi, tiba-tiba terus nak sebut resipinya ya. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat angku kuih. Kuih angku, kadang-kadang ada cakap angku eh. Angku kuih angku ya. Okey, ni ramai yang dah tahu kuih ni. Cuma mungkin ramai yang tak tahu nak membuatnya ya. Okey, resipi untuk angku kuih. Kita ada 13 ounce tepung pulut, 8 ounce santan. Ni 8 ounce santan. Kemudian 7 ounce, Kak Zaidah hari ni Kak Zaidah pakai bunga telang. Ya, yeah, so dia lebih more to like macam nyonya lah ya, nyonya angku kuih nyonya ya. Kak Zaidah guna bunga telang, 7 ounce air bunga telang. Ya, yeah, bunga telang ni dia ni yang kita beli dah kering ya, dry. Mana-mana dah ada ni sekarang perempuan. You tak payah risau, I think di supermarket biasa pun ada ya. Dia panggil ni blue pea ya. Ni dia. Ini yang kering. Kemudian rendam dengan air panas ataupun nak boil dengan air panas pun boleh ya. Hingga kita dapat warna yang kita nak lah. Okay. So kita guna juga 2 helai daun pandan dan 1/2 sudu teh garam. Saya ulang sekali lagi bahan-bahan untuk angku kuih. 13 ounce tepung pulut, 8 ounce santan, 7 ounce air bunga telang dan 1/2 sudu teh garam bersama dengan 2 helai daun pandan. Okey, ini untuk kulitnya ya. Untuk intinya pula kita guna 500 gram
kacang dal, eh no, bukan kacang dal, nampak kuning dia kacang dal. 500 gram kacang hijau yang dah dibuang kulit. Ini rupanya. Ya. Dia panggil juga mung kadang-kadang ya, mung bin. Mung bin ya. Ini yang kita yang belum direbus lah. Okey, perempuan perlu basuh bersih-bersih, kemudian rebus hingga dia empuk. Air terpulang ya, kadang-kadang tengok jugalah mung ni jenis apa ya. Kita empukkan dia, kemudian kita kisar bersama dengan airnya. Dia jadi macam ni. Ni yang saya dah kisarlah. Kita rebus dia lebih kurang dalam 1 jam 2 jam macam itulah. Dia halus jadi dia tak adalah makan masa terlalu lama ya. Okey, kita rebus kemudian kita kisar dia panas-panas jadi dia mudah hancur lah ya. Okey, kita guna juga 10 ounce gula pasir ataupun gula pasir halus pun boleh ya. 10 ounce. Kita guna juga 2 helai daun pandan dan 2 sudu makan nanti minyak. Minyak masak ya. Kalau setengah Chinese dia guna minyak lebihan goreng bawang ya. Bawang kecil tu digoreng, dia angkat bawang itu, kemudian minyak dia tu diguna untuk nak buat intinya. Pun boleh juga. Tapi kat Zahidah Hanari taklah kita pakai daun pandan. Kita nakkan aroma daun pandan. Ya. Okey. Pertama sekali perempuan perlu panaskan kukus di air kukus ya. Air kukusan. Okey, sekarang ni kita perlu masak dulu. Kita perlu masak santan. Okay. Bersama dengan air bunga telang, daun pandan dan setengah sudu teh garam. Masak hingga dia mendidih. Okay. Saya guna Kak Zahidah hari ni guna santan kotak ya. Kalau you guna santan santan fresh dia lagi cantik sebenarnya. Sebab santan fresh dia ada mengeluarkan minyak bila kita masak dia ya. So tapi yang ini tak ada santan kotak tak ada minyak. Jadi Kak Zahidah letakkan nanti sedikit minyak pada adunan tepungnya. Okay, kita perlu didihkan dulu. Okey. Didihkan, sementara tu kita masukkan tepung ni kat dalam ni lah, dalam tempat pembancuh, besin pembancuh. Okey. Yeah. Saya tengah kalau malam-malam takut dia dengar macam ada orang mengilai kat luar. Saya tengah run through recipe ya. Ada viewer kita share dengan kita dah. Alhamdulillah. Okay. Sebentar ya. Alright, okay. Saya pinkan ya. Komen daripada Alina Yunus. Alhamdulillah. Thank you so much for sharing the recipe. Salinkan komen dan saya dapat pinkan resepinya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak for your help. Right. Sebab kalau nak tunggu kita lambat sikit. Kita kena tunggu habis live kita. Baru nanti Bell boleh postkan resepinya. Tapi ni dah ada yang share resepi. Kita boleh terus pin aje lah. For those yang bertanya resepi, boleh tolong boleh refer tu. Komen siapa tadi? Sis Alina Yunus. Okay. Okey, ni dah mendidih, kita ketepikan ya. Okey. Alright, nampaknya macam dah mendidih, kemudian kita tutupkan api. Okey. Alright, Kak Zahidah perlu sejukkan dulu sebelum kita bancuh pada tepung ni ya. Okey, sementara tu ada soalan ke? Baru masuk, ramai juga yang baru masuk ya. Menu yes. Hari ni adalah angkuh kuih. Angkuh kuih ya, angkuh kuih. Angkuh kuih. Ini adalah kuih
Chinese ataupun kuih nyonya ya. Kalau yang pakai bunga telang ni biasanya nyonya ya. Okey, Kak Zara sejukkan dulu. Bancuhan ataupun yang kita dah masak tadi, santan bersama dengan air bunga telang, santan, daun pandan dan sedikit half teaspoon garam. Okey. Busy kita hari ni di studio. Busy. Depan busy, belakang busy ya. Minta maaf ya kalau ada gangguan bunyi. Okey, kita perlu sejukkan dulu ya. Alright, tepung yang kita gunakan bukan tepung beras ya. Kita gunakan tepung pulut. Bukan tepung beras ya, nanti tak jadi ya. Tepung pulut ya. Dia kuih ni dia liat ya. Guna tepung pulut. Ikutlah apa-apa brand yang perempuan nak guna. Kak Zara guna yang gajah tiga tu ya. Kata tak silap tadi. Kambing pun boleh, kambing seko, gajah tiga. Okey. Kita sejukkan sekejap. Sebentar, saya letakkan air sejuk di bahagian bawah. Kemudian kita sejukkan bancuhan ya. Okay, Patricia and Dekosa. Hi, I'm Patricia. Hello, Patricia from Singapore. Love to watch your cooking. Thank you so much. Thank you. Alright, tepung pulut. Sorry, jenis apa? Ha, yang Kak Zaidah mentionkan tadi, apa-apa brand boleh apa-apa digunakan brand boleh. Ya? Asalkan tepung pulut, ya? Yes. Nama tak nampak Naning. Chef juga pernah belajar dengan Kak Intan. Samalah saya pernah berguru dengan arwah Kak Intan tahun 80-an. Ya, saya pun berguru dengan dia. Banyak juga resipi saya belajar dengan dia. Pahalanya, Alhamdulillah. Moga, studentnya pun dah ramai ya. Dan kita dapat kongsi bersama, insyaAllah. Sama-sama kita dapat manfaat kepada yang lain, ya. Okey. Yang terbang-terbang ni suka not. Ya, dia suka wangi ya sebenarnya. Dia bodong pandan ni katnya dia suka. Keram sis. Aziza Ismail tak pernah jumpa lagi. Yang kambing seko. Kambing tiga ke kambing seko? ni ada ya cak kambing. Kan? Ada kambing. Cak kambing tu. Cak kambing tu dia tulis special. Ya. Alright, Amalina Makruh, Kak Zaidah boleh share cara-cara paling mudah buat pizza. Pizza kita dah share ya. Pizza kita dah share. Pizza, senang. Kita tengok Kak Zaidah punya resepi memang senang. Untuk chicken pizza adalah di episod yang ke... keberapa ni, Ben? Where are you? Episod yang ke-72. So, jadi bila kita nak bancuh tu memang kita kena sejukkan dia Kak Zaidah. Sejukkan. Suam-suam pun tak apa ya. Tapi jangan terlalu panas. Okey. Ini dah siap ya. Dah siap suam. Okey. Now. Kak Zaidah. Kita. Ini intinya. Saya akan tunjuk cara nak buat sekejap lagi. Tapi untuk nak cut short kita punya live. Saya siap. Dah beli ya. Tapi saya tunjuk nanti. Dah siap pun ada eh? Dah siap pun ada. Kalau perempuan malas nak nak merebus, malas nak... tak sempat lah. Selalunya tak sempat. Tak sempat. Tak ada masa nak buat intinya. Nak pergi cari itu. Selanjur you pergi ke bakery. Di bakery dia dah ada siap jual ya. Dia dah ada siap jual. Sekejap ya kat dia punya ni. Dia tarik-tarik. Okay. Alright. Dah siap jual ya. Kak Zara beli yang dah siap jual. Nama dia mung bean paste. Mung bean ya. Mung bean tu kacang hijau tu lah. Kacang hijau yang dah dibuang kulit. Dia panggil mung bean ya. Okey, ini yang dah siap. Yang ini halal ya. Ini kita boleh saya beli di Bake with Yen. Okey, so this one is senang. Tapi cari yang halal lah ya. So this one yang halal. So now kejap lagi nanti saya tunjuk yang dah ini. Tapi saya akan tunjuk macam mana buat intinya. Sebab intinya lepas kita masak, kita perlu sejukkan untuk nak dapatkan dia set macam gini. Ya. Kalau tak kita tak boleh kepal nanti. Alright. So kita akan tunjuk nanti sewaktu kita mengukus nanti. Ya. Okay. Now kita nak buat dia punya ni. Okay ni ya perempuan tadi yang kita dah dah masak tadi. Okay. Now, Kak Zaidah tuangkan dia tetapi saya tak tuang dia semua ya. Kadang-kadang kita kena tengok tepung pulut yang kita guna ni. Dia kadang-kadang dia lain brand, lain dia punya
texture. Tak sama ya. Jangan tuang semua. Sehingga kita dapat selesa untuk kita nak nak dibentuk lah. Kalau perempuan tak nak buat bunga telang, nak buat warna merah pun boleh ya. Letakkan warna masa santan ni lah, masa kita masak santan ni tadi. Kalau dapat pakai pewarna serbuk ya, dia jadi cantik warna serbuk. Kita uli sehingga kita selesa nak memegang dia. Okey, sikit lagi. Yes, JK. Katanya chef usually in red, right? Yes, usually in red. Tapi kita red tu dah common sangat ya. So, Kak Zadah cuba ketengahkan perasa ataupun yang kita telang. Guna bunga telang ya. Alright, Ina Indarsi, saya dari Indonesia. Yes. Kalau suka dengan resepi kakak, walau masih mencerna bahasa Melay, tapi masih boleh faham bisa ya. Dipahami yes. Kerana kita masih satu rumpun ya. Yeah. Bisa. Terima kasih. Hairun 08 Kak Zaidah, saya dari Singapura. Yes. Saya semalam baru dapat produk Kak Zaidah. Semuanya sedap-sedap sangat. Acar buah dan acar rempah sedap sangat. Alhamdulillah. Thank you for your order ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ni dah ready dah. This just nice, tidak melekat di tangan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Okey, nampak ni ada baki sedikit. So, jangan tuang semua ya. So, agak-agak lebih kurang macam ni lah ya. Kadang-kadang kita tengok pada kita punya tepung pulut kita. Okey, ni dah siap. Kita dah mula nak buat dia ya. Ada soalan, kalau guna yes. warna bunga telang tu, ada bau dan rasa ke? Ya, ada sikit bau. Sebab bunga eh? Bunga. Dia bukanlah wangi. Wangi sangat tak adalah ya. Tak ada. Cuma kita tahu dia adalah bau bunga. Dan rasa pun ada ya. Ada sedikit lah. Slightly. Okey. Ni acuan ni Kak Zadah dah sapu terlebih dulu dengan minyak. Ya. Ni. Dia ada dua, tiga. Dia ada banyak jenis ya. Yang ini agak besar. Dia ada satu lagi yang kecil sikit agak dalam. So terpulang kepada you all. Saya kalau buat ni, saya tak suka buat yang bahagian tepinya ni. Saya akan ambil tengah aje. So terpulang kalau you nak buat ni, buatlah. Kalau buat yang tapak dia ni, dia macam lebar sangat lah ya. Okay. So ini inti yang saya dah beli. Saya beli dah siap. Jadi saya dah gentilkan lebih kurang sebesar macam ni lah. Alright. Don't worry, sebentar lagi nanti Kak Zaidah akan buat juga intinya. Buat. Saya akan buat intinya. Saya akan tunjuk dengan perempuan macam mana cara buat intinya. Right. Okay. Ni daun pisang, Kak Zaidah dah selit sedikit minyak di bahagian atasnya. Ya. Nampak tu? Kalau rasa besar sangat ni, bolehlah perempuan potongkan sedikit. Letakkan sedikit minyak ya, supaya dia tidak melekat nanti waktu dah masak. Sebab dia tepung pulut ya. Okey, nampak tu? Tak sabar nak tunggu dia siap. Alright, boleh buat frozen tak Kak Zaidah? Boleh lah ya. Tapi dia liat ya. Dia liat ni kuih ni.
So proses masaknya adalah steaming ya. Ha, steaming. Kemudian yang ini, okey, kalau katalah perempuan you ada hal you nak tinggal sekejap, you kena keep, you kena cover ni ya. Kena tutup, kalau tak nanti dia akan kering ya. So you make sure that you cover dia nanti. Kentil dia sampai dia jadi macam berkilat. So maknanya dia licin lah ya. Lepas tu baru kita letakkan di sini. Satu kampung dengar ya buat kuih ni. Okay, look at that. Cantik ya. Kak Zada rasa macam Kak Zada terpotong besar sikit. So kita just buat dia kecil sikit lah. Okay, kita buat sikit lagi. Penuhkan dia ada yang acuan yang dalam ya. You cari yang dalam agak macam the deep ya. Ah, tu cantik tu. Saya tak jumpalah acu tu. Dia ke dalam. Jadi bila kuih you dia cantik lah. Yang ini tak dalam sangat ya. Jadi setiap kali kita masuk dalam acuan kita perlu satukan dengan minyak yes. dulu ataupun boleh 2-3 kali lepas tu baru kita sapu minyak. Ataupun kalau plastik 2-3 kali lah baru sapu minyak. Kalau dia there you go. Cantik ya. Cantik. Belum siap lagi ni. Macam mana ni? Dah cantik ya. Yes. Kita kena nampak dia punya design tu ya. Saya tak tahulah apa yang dia tulis ya. Chinese, boleh share dengan kita viewers for those untuk Chinese viewer apa tu. Kalau tak ada acuan kita bentuk guna tangan je boleh tak? Boleh. Dan letak aje dekat atas daun pisang ya. Daun pisang. Letak aje di atas daun pisang apa-apa bentuk pun lah kan. Boleh. Dan kita terus kukus. Cuma jangan buat yang macam peria tu ya. Kan ada yang peria tu. Peria tu pun jenis angku juga tu. Jenis angku juga. Tapi angku tu dalam dia kelapa. Ya. Okey. Ni kita you kena gentil dia sampai dia berkilat. Sampai dia licin macam ni. Baru dia cantik nanti. Cantik ya. Buat lagi sikit. Terima kasih atas perkongsiannya. Tak sabar nak tengok yang dah masak. Ya, sama sekejap. Kita Farida Muhammad. Kita kukus je sekejap je dia. Dia tak boleh kukus lama ya. Kita kukus dia 5 hingga 7 minit sahaja. Not more than that. Sebab kalau you try to kukus dia terlebih, dia akan lepek ya. Sebab dia tepung pulut. Dia akan melepek nanti. Saya terpotong lebar sikit tadi. So kita kecilkan sikit. Acuan ni pula. Daun pisang ni Kak Zada dah selitkan sedikit minyak ya. Supaya dia tidak melekat nanti sebab dia tepung pulut. Jadi kita takut nanti dia melekat lah. Ha, ada yang share dengan kita. Sadia Muhammad kata panjang umur kerana kura-kura hidup lama. Bahasa Cina aku tu kura-kura. I see. Okay. Yes, saya ni tak tahu main belajar aje. Thank you so much for sharing. Yes. I see, no wonder. Okay.
so prosperous with this kuih. Angku kuih. Okey, boleh ke inti mung bean digantikan dengan inti kelapa seperti pulut inti? Saya rasa kacang tanah yang ditumbuk halus pun boleh. Bolehlah je kalau nak makan kan, tapi nanti cakap angku kan marah pula orang. Kan? Angku ni dah memang biasanya kita tahu inti dia kacang. Mung bean ya. Kak Zia dah siapkan satu kukus, kemudian kita kukus ya. Sebab kukusnya tak lama lah, lebih kurang dalam 5 hingga 7 minit. Not more than that. Kalau you kukus je lama, dia akan kembang nanti, dia akan lepeh. Ya, yeah, so. I see. Sadia Muhammad kata, ibu saya orang Cina. Thank you so much for sharing. Now we know. Okay, so the symbol ataupun karakter yang ada di situ adalah ku. Betul lah ni kepala dia. Ni kepala kukura. Ni kaki kukura. Tapi besar sangat lah. Saya tak berapa yang berkenan. Dia punya apa tu? Kita nak buat dia. Okay, kalau you nak buat penuh pun boleh lah. Kak Zara tak buat penuh tu. Jadi Kak Zara punya kukura, dia punya shell je. Kita guna shell je hari ni. Kepala dengan kaki tak ada. Okay. Itu dia. So shell kalau je. Duduk sebelah studio Kak Zaida, bunyi macam ni, tahulah kita tengah buat angku eh. There you go. So ini ya. Kita susunkan untuk dikukus sebentar saja lagi. Waktu untuk kita kukus mengambil masa 5 minit hingga 7 minit. Sahaja. Kena time ya, dia tak boleh lama nanti dia kembang. Kena gelak Kak Zaidah. Apa dia? Kepala dan kaki tak ada. Kepala dan kaki tak ada, marah. Kita pakai shell je hari ni. Marah ya yang pandai buat ni. Where's your tortoise ya? Oh, ni tortoise rupanya. I see. So, karakternya yes. Sebutannya ku. Kura-kura rupanya. Kak Zaidah ni belajar. Bukan apa tau. I just nak tahu. Jangan sampai kita, orang kata kita tak tahu kan. Sama-sama kita. Jadi, ni kita kan? Tak tahu. Alhamdulillah je. So, sharing is caring. Yang penting kita makan sedap. Ada yang request. Buatlah satu yang cukup sifat kura-kura. Ya ke? Siapa boleh, yang request boleh. Tu? Okay. Boleh Kak Zaidah. Kalau nak buat macam tu kena lebar lah ya. Kena lebar. Kena lebar dia punya ni lah. Dia punya apa tu, kena besar lah. Right. Yeah, okay, saya cuba ya. Saya tak suka sebab dia macam macam berkepak macam tu. Dia macam lebar lah. Macam lebar. Okay. Okay, kita cuba ya. Tapi saya keluarkan dulu. Saya sapu sikit minyak kat itu tepi dia. Itu Fauziah AJ Rahim kata kesian. Okay, kesian kaki ya? Dengan kukuru kepala gon. Thank you so much ya. Tadi Sadia share dengan kita. Now we know ya. So it's like a prosperous kuih. Okay. Apa panjang umur ya. Okay. Ku maksudnya kura-kura sebab kura-kura usianya lama. Lama ya. Okay. Macam tu ya. Kita cubalah ya. Kejap. Dia lambat nak keluar. Alhamdulillah, thanks chef. Now I know how to make this. Yes. Yes, you can make this at home now ya, JK. Like that. Oh, koyak. There you go. Tortis tu. Alright, kita cari yang besar sikit. Then we can put the whole thing. Tortis. Main buat aja kat Zaidah ni ya. Tapi tak apalah, janji boleh. Janji ada resepi. Yes. Okay, so jadi dah tahu. Sekarang kita semua ni dah yang tahu. Seko. Tu dia. Tu tapak dia, tu kaki dia, tu kepala dia, tu mata dia, semua siap lah. Complete lah. Right. Okay, kita tahu kat sini dulu. Ya, so kita buat lagi dua. Cuma saya tak berkenan dia macam dia melepeh. Dia kembang sikit, dia kembang. Besar sikit. Mungkin kita buat dua lah. Ini besar lah Kak Zaidah. Macam Kak Zaidah katakan tadi. Ada juga saiz yang kecil sedikit. Ada. Yang kecil tu dia melengkung ya. Yang itu biasanya acuan kayu ya.
Right, okay, more lagi sharing daripada Sadia. Sadia kata bagi orang Yes. Cina jika ulang tahun pasti ada kuih ni. Warna merah tanda good luck and long Yes. life. Ah, yes, itulah. Commonly kuih angku ni memang Merah. warnanya merah ya. This one yang Kak Zara cuba buat ni ialah more to nyonya ya. Nyonya dia buat macam-macam colour. And then kalau colournya normally dia akan buat dengan sos daripada natural ya. Macam kalau merah dia buat daripada dragon fruit. I see. Dia kisar dragon fruit tu, ambil warna merahnya tu. Macam saya buat bunga telang ni tadi. Tapi dia pakai dragon fruit tu lah. Okay, ada yang share dengan kita perkataan tu shu, panjang umur. Apa shu tu? Ke ku, yang mana satu ni eh? Mungkin boleh pastikan, mungkin sebab kita tak nak tersalah karakter ya. Kalau salah pula memandai pula kita kang. Okay, thank you so much. Shu ya, S-H-O-U. Dan juga boleh share juga kita dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin boleh share karakter apa yang ada dekat atas ni. Okay, kita buat seronok. Satu je hari lagi. Hari ni banyak kita belajar kat Zaidah. Yes, alhamdulillah. Kita sharing. Okay, satu lagi Kak Zara buat untuk kat sini ya. So, lepas tu kita boleh fokus. Kita buat yang ada kaki tu dua je lah. Lepas tu yang komplit je, segala ada. Kepala ada, kepala tangan, ada, kaki ada, dan semua juga siap. Ekor pun ada. Cute. Okay. Inilah angku kuih for today. Usually ataupun commonly macam saya mentionkan tadi, angku kuih sepatutnya warna merah ya. Tapi hari ni style Kak Zaida, kita komplimenkan dengan bunga telang. Encik Zahir Yusof tanya, beli acuan kat mana? Dekat bakery Encik Zahir. Bakery shop. Okay, pastikan air dah di tengah boiling ya. Pastikan air panas. Dan sebentar lagi kita akan kukus ya. Okay. So one more here. Okey, dah siap. Kita akan kukus dia. Jangan lama ya. Jangan lebih daripada 7 minit. So now, 1 suku. Alright, kita akan kukus dia. Air kena mendidih ya. Air kukusan perlu mendidih. Okey, now ini Kak Zara tak perlu habiskan. Saya nak masak intinya ya. Nak tunjuk dengan perempuan macam mana kita nak siapkan intinya. Alright, bunyinya bukan shoo tapi bunyinya show. Show. Thank you so much. Seronoklah kita hari ni. Setiap hari kita menimba ilmu yang baru ya. Thank you so much. Dah ada sepasang kura-kura. Sepasang kura-kura, yang lain tinggal shell je. Okay. Kepalanya tercabut, badannya tercabut. So kita biarkan dikukus 5 minit hingga 7 minit. Sementara tu, okey, sebelah ni Kak Zara nak tunjuk cara-cara nak buat intinya ya. Tadi kita dah Kak Zara guna inti yang ready made ya. So this one saya nak guna inti yang kita nak buat sendirilah. Okey, intinya ni kacang kacang hijau yang dah dibuang kulit ya. Perempuan beli dah siap, jangan pergi buang sendiri pula kulit, memang tak jadi. Ya, ni rupanya lagi sekali Kak Zada tunjuk kacang hijaunya. Yang kulitnya dah dibuang. Ini beli dah ready ya, memang dah ada jual macam ni. Dia tulis itu bukan, jangan pula nanti puan tengok kuning ingat dal, dia bukan dal ya, dia kacang hijau yang dah dibuang kulitnya. Okey, so kita nak kacau dia. Daun pandan. Kita kacau sekejap, lepas tu kita masukkan gula.
Alright, ha, ramai juga masih bertanya rakan-rakan Singapura, di Singapura bertanya bagaimana untuk dapatkan produk-produk Kak Zaidah. Okey, Encik Muhammad Ismail dah muncul di situ. Bolehlah contact Encik Ismail ya. Assalam. Katanya orang Singapura sekarang dah boleh buat tempahan produk-produk Kak Zaidah WhatsApp ya. Ada 9109. Kenapa ada B di situ? 8411. Facebook Muhammad Ismail, Facebook page We Sell To You. Okay. Alright, so rakan-rakan Singapura untuk nak dapatkan produk-produk anda, bolehlah contact Encik Ismail We Sell. Okay, kita masukkan gula. Kita perlu kacau hingga dia pekat ya. Ada setengah tu buat dia goreng bawang ya. Dia goreng bawang, dia angkat bawangnya, minyaknya tu dimasukkan dalam inti ni. Ha, ya. Ada juga ya, tapi Kak Zaidah hari ni kita pakai perasa ataupun bau daun pandan. Alright, ada juga yang baru saja tune in. Menu kita hari ni adalah angku kuih ya. Angku kuih. So kat sebelah ni kita tengah steamkan batch yang first tadi yang Kak Zaidah dah tekapkan dengan acuan. Okay. Baunya sedap ya? Yes. Ada smell of daun apa tu bunga telang ya? Yes, dah boleh bau ya di sini. Hani Dahari tanya, Bel, inti yang dah siap tak manis sangat ke? Taklah, they just nice. Sebab apa? Kita punya pulut tu tawar tau. Ah, pulut tu tawar. Jadi bila pulut tawar, you need to makan dengan benda yang something manis. Tak manis sangatlah. Sedang-sedang lah ya. Okey, ini perlu dikacau hingga dia pekat dia. Lagi 2 minit kita dah boleh angkat kuih kita. Alright. I see, ang tu makna red. Oh, so ang ku apa? So ang red. Oh, thank you so turtle much. Turtle lah. Ku turtle. Oh yes. Bella, kacang hijau bubur makan dengan cakwe. Huh? Yes. Cakwe? Apa tu? Oh, dia punya inti tu kita makan dengan cakwe mungkin. Ada juga saya rasa pernah nampak juga. Cakwe makan dengan inti kacang. Tak dalam, ya? Dalam cakwe tu pun ada juga orang tahu ini. Yes. Kan yang tapi dia bukan buat cakwe panjang tu lah, tapi adunan dia ada tu. Tinggal lagi dia lepe-lepe kan. Right. Ni dia meletup-letup sikitlah, so be careful ya. Ataupun right, kacau kukus, dulu. Kena guna api kuat ke? Ya, dia kena api mendidih betul ya. Kita tunggu lagi 1 minit, 2 minit kita dah boleh angkat kuih kita. Dia jangan over daripada 7 minutes. Kalau terlebih pada 7 minit, dia kembang nanti ya. Tak cantik. Betul, kura-kura merah nama dia. Angku. Cute-nya. So, hari ni angku kita color biru. Color biru ya, biru purplish ni warna bunga telang ya. Selalu nyonya yang buat kuih-kuih nyonya kebanyakannya guna bunga telang ya. Right. Okey, so yang kuning tu apa? Ha, Kak Zaidah tengah buat apa ni? Ni saya tengah buat inti dia. Tapi ni inti ni saya tunjuk last ya. Sebab kita nak kena tunggu dia sejuk dulu sebelum kita guna. Dia dah set dulu baru kita boleh gentil macam ni lah. Nampak ni? Ya, ini yang dah ready. Ya. Masak dia hingga dia pekat. Dia akan pekat nanti ya. Okey, lagi 1 minit kita dah boleh angkat kita punya angku. Kalau perempuan tak nak beli, nak buat, bolehlah buat sendiri ni intinya. Ya, ada juga intinya ni, ada yang letak sedikit santan dalam intinya, terpulanglah ya.
Kalau saya beli dah siap aja senang. Tapi cari yang halal lah ya. Okay, Bel. Tak ada. Senyap je. Alright. Dah siap ni. Siap ya. 7 minit. Yes. Yum yum. Ah, sebab tu Kak Zada kata Kak Zada tak berapa suka buat yang tu. Yang ada tapak tu. Ya, dia besar. Ya. Ya, dia kembang ya sebab dia tepung pulut. Dia agak kembang. Saya kecilkan dulu api ni sebab saya nak angkat ni. Ya, saya kecilkan api untuk intinya. Dan kita tutup sebab dia meletup-letup sikit sebab dia ada gula ya, tu yang dia meletup. Okay. Alright, kita angkat kuih angku kita. Cantik ya warna dia. Tu dah siap. Okay, sementara tu kita tengok balik kita punya ni. Kita perlu kacau dia ni hingga dia pekat ya perempuan. Dia akan makan masa sikit dalam 20 minit. Terpulang kepada kita, cara kita ataupun kita blend kacang tadi tu. Ya. Kalau banyak air tu maksudnya lama sikit lah. Okay. Kita tunggu dia sejuk sikit. Kemudian kita baru pindahkan ke bekas lain. Nampak tu? Cantik ya. Okay, ada apa-apa lagi? Kalau perempuan nak buat warna original dia, original dia warna merah ya. Merah tu tak ada apa-apa berasa. Kemudian kalau perempuan nak manis, boleh dapatkan warna merah tu dengan cara guna dragon fruit. Dragon fruit tu boleh dikisar, ambil warna merah dia tu. Ataupun boleh pakai warna ataupun warna serbuk ya. Warna serbuk lagi cantik yang sebenarnya. Warna serbuk warna merah ya. Untuk dapat warna merah. Kemudian ada juga yang buat setengah-setengah tu perasa pandan. Perasa pandan tu maksudnya air daun pandan lah. Air bunga telang tadi kita ganti dengan air daun pandan. Dan kebanyakan ada juga yang tak ada langsung letak santan ya. Dia just plain plain rasa tepung pulut ya. Pun ada juga. Kak Zada letak sedikit santan supaya dia rasa ada lemak-lemak lah sikit. Kalau tidak dia terlalu, dia rasa hanya rasa tepung pulut je ya. Alright, Mek Nur Ain Gervasius. Lepas kukus tak perlu sapu dengan minyak lagi. Kena ya. Sekejap ya. Kak Zada pun nak kena sapu tapi kejap. Saya punya dah nak kering. Okey, kita akan sapu sedikit minyak di bahagian atas supaya sebab dia tepung pulut, kalau tak ada minyak dia melekat nanti. Ya, tapi janganlah berminyak sangat. Kita tunggu dia kena angin sikit dan baru sapu minyak. Sebab if you direct keluar daripada kukus terus sapu minyak, dia dalam keadaan lembik eh. Tepung pulut bila kita kukus dia lembik. Dia liat-liat ya. So kita tunggu dia sekejap kena angin baru kita sapu. Jadi dia tak terikut lah. Okey, dah siap. Sekejap Kak Zada nak tunjuk ni. Intinya, look at that. Intinya makin lama makin kering ya. Sehingga dia betul-betul kering, pekat. Lepas tu perempuan letakkan 2 sudu makan minyak. Kemudian ketepikan sampai dia set. Bila dia dah set tu baru boleh dikepal-kepal. Kalau sekarang ni tak boleh ya. Sebab tu saya tunjuk ni last buat. Sebab kalau saya nak tunggu yang ini, dia akan makan masa yang lama lah. Haslin dan Lisha Musa. Yes. Apa wow, dia? Hebat Kak Zaida. After this can show how to do mooncake. Yum yum mooncake. Siap.
Cantiknya warna dia kan. Sis JK memang cantik. Cantik warna kuning ya. Nanti dia bila dia dah sejuk, dia akan jadi warna gelap sikit ya. Sekarang ni dia masih basah lagi. Baunya pun dah wangi ni ya. Sebab Kak Zada letak daun pandan. Kalau dia ada yang setengah-setengah betul-betul typical Chinese, dia tak pakai daun pandan ya. Kalau dia nak pakai daun pandan, dia akan buat pandan flavor punya adunan. Dia akan pakai minyak bawang eh. Okey. Nak kering dah nampak tu. Bel sikit lagi. Cari kuali non-stick supaya dia tak berkerak ya. Kak Zada seronok pula pakai kuali ni. Sebab dia dalam ya, dan dia tak dia cepat kering ya. Okey. Kita balik-balik dia hingga dia terikut. Kacang tu tadi kena rebus dulu ke? Kalau Ustaz Ismail yeah. Tanya. Kacang macam ni, kosik bersih-bersih, buang air keruh dia tu hingga dia jernih, kemudian rebus ya. Rebus lebih kurang 1 jam jugalah tadi Kak Zada rebus ya. Rebus letak sedikit minyak, lebih kurang dalam 1 sudu makan masa merebus dia tu. Jadi dia cepat empuk. Sikit lagi intinya. Sehingga yeah. Kita balik-balik dia tu, dia betul-betul mengikut. Yes, Merdeka version ya untuk minggu ni. Appreciating our apa, multi-culture. Yes. Dalam satu negara. Apa yang Kak Zara tahulah ya. Mm-mm. Saya dah lama sebenarnya nak ngajar angku ni. But I lost my original recipe. So, ada yang berkongsi dengan kita. Mm-hmm. Puan Zabedah. Zubaidah ke Zabedah? Zabedah dari Singapura ya. Tapi saya olah sedikit ya Puan Zabedah, saya buat bunga telang. Sebab yang merah tu memang dah selalulah kita nampak kan. Look at that, dia dah mula, kita dapat rasa ya bila kita kacau dia, dia dah mula nak mengeras ya. Okey, kemudian kita akan masukkan minyak. Kurang 2 sudu makan minyak ya. Nampak tu? Okay, that. Dia boleh di balik-balik. Bila kita balik tu dia tidak mengikut. Dia mengikut semua. Ya. Tapi ni kita perlu sejukkan, setkan dia at least 2-3 jam sebelum kita guna. Nanti warna dia akan jadi gelap sikit ya. Ini tanpa warna, ini adalah warna kacang dia ya. Original kacangnya. Okey, dah siap dah ni Bel. Bila kita kacau dah rasa macam ketiak kita tu rasa macam lenguh. So dengan maknanya dia dah macam okay. Alright. Okay. Rasa macam dah lenguh. So kita tutupkan lah, api. Dah siap lah tu. Alright, dah siap. Tapi kita tak boleh guna lagi. So kita kena sejukkan dia hingga dia betul-betul set. Then baru boleh kita kepal-kepalkan dia jadi macam ini. Okay. Alright. Ini intinya ya. Kalau yang kita buat original, warna dia agak slightly lighter daripada ini ya. Ini agak gelap sikit ya. Dia sebab dia mungkin dah lama kat dalam plastiknya ya. Tapi rasanya sedap. Alright, okay, hari ni siap dah. Kuih ya, bukan mungkin. Bukan mungkin ya.
Mungkit lain, mungkit keras ya, angku kuih ni dia. Mohon keluar KL dah azan, nanti tengok semula Yes. rakaman. Silakan. It's okay. Fauzia bird holder. Puan Zaidah, request Yeah. buat French macarons. InsyaAllah ya, macaron. Oh, sedap. Ya, yeah, macaron tu dia, insyaAllah. Sedap-sedap macarons. Okay, itu dia. Dah siap dah angku kuih kita untuk hari ini. Nah, kita wow, punya dia kelakar sedapnya. Ya. Kita punya kelakar sikit sebab dia shell aja. Dia punya ni ni ha. Okay. Tu kan Zara kata kan dia macam lebar sikit kan. Okay, so the full full tortoise. Full tortoise yang hujung. Tu sepasang Kak Zai dah buat hari ni. Yang lain tinggal shell saja. Okay, dan yang pastinya haruslah sedap. So you all dah boleh bikin sendiri di rumah. Buat sendiri dekat rumah ya. Kadang-kadang kita nak makan kita macam tak tahu macam mana nak buat. Nak beli takut pula ada yang tak halal ya. Kacang hijau yang buah buang kulit tu masak dengan air gula dan makan dengan cakwe dipanggil toh tau suan. Agaknya lah ya. Toh atau tau suan agaknya. Sedap juga tu. Saya pernah nampak juga tu. Tapi tak pernah rasa lagi. Cantiknya bekas letak kuih tu. Ya, semua orang berkenan ya. Kak Zara dapat ni hadiah dari Bali ya. Okey. Yes, sebentar lagi nanti Kak Zara akan potongnya. Hang in there. Oh, nak tengok ya dalamnya. Alright, sure. Kita boleh potong Acuan sekejap. Acuan beli mana puan? Acuan saya beli di bakery shop. Bakery shop ada jual. Kedai-kedai runcit pun ada kot. Kedai-kedai runcit Cina ada rasanya ya. Okey, nak suruh saya potong ya. You want to see dalam dia sekejap ya. Okey, ada apa-apa soalan lagi Bel? Sebelum semua berkenankan apa bekas. Dia tu? Oh, bekas ni. Allah. Kalau guna red bean boleh tak? Nenek ini tanya. Boleh je lah. Kalau you nak makan lah ya. Tapi Kak Zada ni yang sebenarnya, yang saya tahu macam ni je lah. Ya. Angku biasanya warna merah. And then dalam dia memang mung bean. Ya. Okay, kita nak kopik, nak potong ya. Let's try this. Okay, Ben, boleh tunjuk ni. Sekejap, Kak Zada larikan dulu. Ni tengok Bel, dia dah mula nak keras Bel, nampak tu? Color dia dah nak gelap dah. Dah nak gelap sikit color dia. Look at that. Okay. Alright, soalan lah. Bagus. Bella, inti tu tahan berapa lama if kita simpan ya? Ini tak ada preservatif. So, the most dia akan duduk dalam chiller lebih kurang dalam 2 minggu gitulah ya. Kita takut dia berkulat juga ya. Sebab dia basah, dia ada air. So you be careful this lah. Kalau nak tahan lama, beli yang macam ni. Yang ni dah memang ada preservatif. Dia dah memang tahan. Tahan. Once you open it pun, you still simpan dalam chiller, dia akan tahan lama. Ya. Kalau yang ini tak boleh. Sebab ni, dia kita blend dia dengan air. So itu yang kita kena hati-hati. Because dia ada air dalam dalam adunan dia. Ya. Okay, now Bel, nak tengok ni, nak potong. Jom. Kita tengok dalam dia. Panas ya? Masih panas. Dia masih panas lagi. So you tak, actually you tak nampak dalam dia ni sebab dia lihat dia panas, panas ya. So bila dia kita makan dia, dia dah sejuk ya. Tu dalam dia melekat ya. Sedap lah tu. Tu apa tak inti dia? There you go. Boleh nampak ya intinya. Tu intinya. Ya. Nah, yes. Sedap banyakkan intinya. Kan. For sure. Okey. Siap dah kita punya menu tengah hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita boleh buat makan apa kita. Untuk supper. Kalau tak sempat nak buat, at least you tahu macam mana
penyediaan resepinya, ya, you tahu. Kak Zaida belajar ni bukan apa tahu, saya nak tahu. Ha, ya. Alhamdulillah. So, jadi hari ni kita pun belajar, okay, kuih ni disenonikan dengan kura-kura. Kura-kura. Hari ni macam belajar, macam masa saya belajar dulu saya pun tak ambil tahu juga, ya, apa makna angku, ya. So angku tadi, so ang adalah red, ku is adalah kura-kura. Totis, kura-kura. Totis, ya. So, kura-kura merah yang sebenarnya, ya. Tapi nak buat merah senang, ya. You just put in color merah saja. Cuma kalau kita nak buat bunga telang ni, this is more to macam nyonya style, ya. Nyonya yang suka masak guna bunga telang untuk buat kuih-kuih dia, ya. So harap perempuan boleh dapat resepinya. Nampak tak? Ha, nampak, ya. Pasal this one hijau, dia biru. Ha, tu rupanya. Dan jangan steam dia terlalu lama, ya. Jangan lebih daripada 7 minit. 5 hingga 7 minit. Kalau yang kecil-kecil tu 5 minit cukup, ya. Sebab kalau the more, lebih lama dia duduk di dalam kukus, dia akan jadi lepeh sikit nanti. Ya, dia tak tinggilah, ya. Dan kalau nak cari acuan, cari yang dalam. Kak Zada tak jumpa, ya, yang acuan dalam, ya. Kalau dapat yang dalam tu dia lagi cantik. Dia nampak tinggilah tortisnya tu. Ya, shellnya tu, ya. Okey, Bel. Alright. Alhamdulillah, selesai dah menu kita hari ini dengan tema kemerdekaan untuk minggu ni. Yes. Hari ni adalah menu angku kuih. Angku untuk kuih. Yang selalu kita jumpa, kita tengok rakan-rakan Cina kita. Kita nak tahu apa itu angku kuih. Alhamdulillah, hari ni ramai juga, ya. Dah sharekan dengan Alhamdulillah. Kita. Alhamdulillah, thank you so much for sharing, ya. Seronok, ya, kita multi culture di Malaysia ni. Banyak juga kita Singapore. Boleh rasa. Betul juga. Singapore pun multi culture, ya. Lebih kurang macam Malaysia juga. Yes. Yeah. Okay. Alright, Alhamdulillah. Selesai dah menu hari ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk episod yang lain. Okay. Mudah-mudahan apa yang Kak Zada tunjukkan ni hari, kita dapat manfaatkan bersama, ya. Dan terima kasih juga kepada Puan Zabedah, ya, dari Singapore yang telah berkongsi resepi dengan Kak Zaida. Sebab kami berguru dengan satu guru, arwah Kak Intan. Moga arwah Kak Intan juga dapat manfaat daripada ruhnya, dapat manfaat, ya, daripada apa yang kita siarkan hari. Dan harap perempuan berpuas hati dan boleh cuba resepi ni, ya. Simple and nice. Okay. So hingga kita jumpa lagi insyaAllah di lain hari dan waktu. Assalamualaikum. Bye.